Baik, Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan, di antaranya dari Bang Burhan, Pak Noval, Pak Sukoco, Ibu Yusmani, dan Ibu Chandra. Pertanyaannya itu adalah, amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya wajib ain atau wajib kifayah? Mohon penjelasan. Kemudian, tadi Ustadz sudah menjelaskan bahwa untuk orang-orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah, tapi tetap diberi ujian seperti sakit, bahkan rumahnya ikut terbakar. Ini bagaimana menyikapinya dan bagaimana cara mengobati hati yang begitu sedih, Ustaz. Kemudian mengenai wasiat, ya, apakah boleh wasiat membuat wasiat supaya anak-anak itu setelah kematian orang tuanya membagi waris dengan menggunakan hukum waris Islam? Dan bagaimana hukum waris untuk anak angkat? Begitu Ustaz, mohon penjelasannya. Waltakum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik amar ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, melarang perbuatan mungkar. Inilah dalil yang dipakai orang mengatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Kata dia cukup sebagian orang saja. Saya enggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar tanggung jawab ustadz-ustadz saja. Pemahaman ini keliru. Amar ma'ruf nahi mungkar mesti dilaksanakan oleh setiap pribadi kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Baca tafsir Ibnu Katsir tentang waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kuntum khaira ummat. Kamu umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Watanhauna anil mungkar, larang orang buat mungkar. Bagaimana kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik amar ma'ruf. Walatanhauna anil mungkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayya ba'afallahu alaikum iqaban. Akan turun azab Allah. Ketika azab Allah turun, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak ibu, laksanakan sesuai kemampuan masing-masing. Di rumah, anak gadis keluar enggak pakai menutup aurat, amar ma'ruf nahi mungkar. Pacarnya datang, amar ma'ruf nahi mungkar. Membiarkan dia keluar berdua-duaan, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jabatannya lebih tinggi, punya kantor, karyawan, anak buah, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak sholat berjamaah bersama-sama. Sesuai kemampuan kita masing-masing.